dalamnya cantik, cantik, cantik. Ya, ruas dalamnya tebal adik-adik. Widih. Oke adik-adik, durian petruk from Lambung, Sulawesi. Mari kita cek, let's check it out. Deketin dong. Kita cek ya, seperti apa dalamnya, apakah perform. Durian petruk terkenal dengan serat kulit bagian dalamnya tebel ya guys. Tuh bisa kita lihat. Dalamnya cantik, 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 cantik. Kita butuh pisau lagi. Silakan untuk cek. Adik-adik. Ya, ruas dalamnya tebal adik-adik. Ya, kita cek apakah bagus. Wow, guys. Tuh, betul sekali. Petruk. Sisi ruas dalamnya kulitnya tebal nih, guys ya. Itu pertanda daya tahan simpannya bisa cukup lama, bisa 3-4 hari. Berbeda dengan Musang King yang daya simpannya hanya bertahan 2 hari. Jadi ini dia durian petruk from Lambung, Sulawesi teh. Mantap. Durian apa nih mas? Seperti biasa, primadona di store kita. Mas, oh. Durian Ipin Upin Musang King D197 atau si Raja Kunyit. Si Rojone Kunyit. Iya lah. Iki montok nemen ya. Ributnya pribadi. Montok nemen iki di sini. Cakep, cakep, cakep. Durian Fresh Musang King. Guys. Wow. Mantap, ini buah yang pertama. Kita unboxing lagi buah yang kedua. Halo. Halo. Wah, apa nih? Musang King.